Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendapat gelar warga kehormatan utama suku Dayak saat menghadiri deklarasi warga Dayak yang tergabung dalam Majelis Adat Dayak Nasional atau MADN yang mendeklarasikan dukungan terhadap IKN Nusantara. Gelar kehormatan disampaikan melalui surat keputusan Majelis Adat Dayak Nasional. Kapolri juga mendapat tanda mata berupa mandau, senjata khas tradisional suku Dayak, rompi hingga topi khas suku Dayak. Warga Dayak juga menyampaikan dukungan moral bagi Kapolri yang saat ini menghadapi berbagai masalah di institusi Polri. Kuasa memberikan kekuatan, memberikan perlindungan, dan memberikan sukses kepada Bapak Polri dan seluruh jajarannya dalam melewati badai ini. Kami yakin dengan pertolongan Tuhan yang Maha Esa, Bapak Kapolri akan sukses, Pak, mengatasinya dengan selamat, Pak, beserta jajarannya. Dan kami MADN, Pak, siap mendoakan Bapak dan siap mendukung Bapak dalam menghadapi setiap masalah. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga berterima kasih atas pemberian gelar kehormatan utama suku Dayak dan mengajak warga masyarakat khususnya suku Dayak mengawal pembangunan IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Termasuk juga pengaturan kepada kami sebagai warga kehormatan, warga utama kehormatan masyarakat Dayak. Jadi mulai hari ini saya menjadi bagian keluarga besar masyarakat. Terima kasih. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.